karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin, karena Allah subhanahu wa ta'ala mau seluruh umat Islam masuk surga Al-Firdaus Al-A'la. Gimana caranya? Jika kita mengetahui apa yang terjadi di sana, dan kita peduli dengan saudara kita di sana, dengan apa yang terjadi di sana. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapat pahala orang mujahid? Kalau tidak ada perang di Palestina, dari mana kita bisa mendapat pahala orang mujahid, ayah bunda kami? Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا أيها المتكلمين سلم جماعة حاضرين بمسجدني مسجد الإخلاص dan masjid lain yang sudah gabung bersama Masjid Al-Ikhlas, semoga semua hadirin di masjid ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayah bunda kami mengurus ta'mir masjid, imam masjid ini, masyarakat semua, saya tidak bisa tersebut satu persatu, tetapi semoga ayah bunda kami dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asra bi'abdihi layla المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم صعودا إلى السماء لنلتقي بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى memberikan arah luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-Masjid al-Haram kemudian ke Masjid al-Aqsa kemudian menjadi imami berapa nabi baru naik atau ketemu Allah subhanahu wa ta'ala di sidrat al-muntaha. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari al-Masjid al-Haram ke sidrat al-muntaha, supaya seluruh manusia yang hidup di dunia ini, ayah bunda kami, mengetahui kiblat pertama seluruh umat Islam adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Dan pintu langit sampai Sidratul Muntaha atas Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak kiblat pertama seluruh umat Islam sebelum Al-Ka'batul Musharrafah. قدر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى من برآن ببلسطين سعد إني ببواب الججهان إزيونس إسرائيل لعنة الله تعالى بلسطين تمت لاهير برب نبي سعد إني ببواب الججهان إزيونس إسرائيل لعنة الله بلسطين تمت بركة yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkat di dalam Al-Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya di Palestina.
saat ini dibawa penjajahan Israel Allah ya. Dan ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti hati kita rindu pergi ke Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Nabawi dalam rangka haji atau umrah, hati kita rindu juga salat di dalam Al-Masjidul Aqsa Al-Mudhar. Betul apa betul ayah bunda kami? Tetapi qadar Allah Subhanahu wa taala Al-Masjidul Aqsa dalam penjajahan Zionis Israel la'natullah alaih, di awal penjajahan Zionis Israel la'natullah alaih, mereka ingin apa? Ingin hancur, ingin hancur, ingin hanguskan, ingin hilangkan kiblat pertama seluruh umat Islam adalah Al-Masjidul Aqsa. Ingin umat Islam lupa dengan kiblatnya adalah Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Dan ayah bunda kami dari zaman penjajahan Zionis Israel la'natullahi alaih sampai saat ini, saudara kita di Palestina, di Gaza Palestina, belum pernah diam di hadap Zionis la'natullahi alaih. Maka karena itu Zionis Israel saat ini menyerang saudara kita di Gaza Palestina, karena mereka sudah siap-siap di hadap Zionis la'natullahi alaih. Maka mereka Zionis minta tolong sama Amerika, sama berapa negara yang tolong dan membantu Israel, kemudian mereka menyerang tempat saudara kita di Gaza Palestina. Ayah bunda kami, hari ini dan bagi ini termasuk hari 109 hari saudara kita di Gaza Palestina di bawah bombardir Zionis Israel la'natullahi alaih. Dari hari pertama, dari pada tanggal 7 Oktober sampai hari ini, saudara kita di bawah bombardir Zionis Israel la'natullahi alaih. Saudara kita di Gaza dan Palestina di bawah menyerang Zionis Israel la'natullahi alaih. Supaya tidak ada yang bisa melawan dan bisa berdiri dengan Al-Masjidul Aqsa. Supaya saudara kita di Gaza diam-diam saja. Dan mereka saat ini tidak butuh saudara kita di Gaza Palestina diam saja. Tetapi mereka ingin hanguskan, ingin dibunuhkan saudara kita, saudara Muslim yang berada di Gaza Palestina. Ayah bunda kami, dari hari pertama sampai hari ini yang sudah meninggal syuhada 24,000 lebih dari saudara-saudara Muslim. Imam totalnya yang hidup di sana berapa juta? 30 juta? 40 juta? 100 juta? Tidak ayah bunda kami. Saudara kita di Gaza Palestina menutup di Gaza cuma 2,300,000. Tetapi berita saudara kita dan kondisi saudara kita di Gaza Palestina sudah sampai ke seluruh dunia. Padahal mereka kota kecil, tetapi tidak ada tempat di seluruh dunia tidak mengetahui, tidak tahu kota Gaza Palestina. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala angkat derajat mereka. Supaya seluruh umat Islam, supaya seluruh manusia yang hidup atas muka bumi ini bisa melihat apa yang terjadi di Palestina. Karena kenapa? Karena masalah Palestina bukan masalah seperti biasa, bukan masalah diplomatik, bukan masalah main-main ayah bunda kami, tetapi masalah aqidah, masalah iman, masalah kiblat pertama seluruh umat Islam adalah Al-Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Karena saudara kita berjuang dan melawan Zionis Israel la'natullahi alaih, karena mereka berjuang tabah dan tahap dan terus menerus berjuang untuk membela Al-Masjidul Aqsa, karena mereka ingin kembalikan Al-Masjidul Aqsa kepada umat Islam. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Taala angkat derajat mereka supaya seluruh manusia di muka bumi ini mengetahui apa yang terjadi di Palestina.
Dan ada salah satu orang bertanya kepada alim ulama di sana, kenapa Palestina sampai saat ini tidak merdeka? Padahal banyak negara-negara sudah merdeka, sudah masuk perang, tetapi hampir semua sudah merdeka. Kenapa Palestina sampai saat ini tidak merdeka? Apa jawab alim ulama? Jawabnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dingin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mau seluruh umat Islam masuk surga Al-Firdaus Al-A'la. Gimana caranya? Jika kita mengetahui apa yang terjadi di sana, dan kita peduli dengan saudara kita di sana, dengan apa yang terjadi di sana. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapat pahala orang mujahid? Kalau tidak ada perang di Palestina, dari mana kita bisa mendapat pahala orang mujahid ayah bunda kami? Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau, ini yang bikin saya khawatir. Di hari kiamat, cabut nama orang ini dari orang muslim. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahummuhu amrul muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak peduli, tidak perhatian dengan orang muslim lain, maka orang ini bukan orang muslim. Wallahu a'lam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin seluruh umat Islam masuk surga. Ayah bunda kami, saudara kita saat ini di dalam ujian berat. Yang jadi saat ini di Gaza Palestina, ayah bunda kami, belum pernah sebelumnya kejadian seperti yang jadi saat ini. Belum pernah. Paling berat, sangat susah yang jadi saat ini di tempat saudara kita di Gaza Palestina, yang sudah menjadi syuhada, menjadi korban sampai saat ini dari 2.300.000 berapa orang? 24.000 lebih, ayah bunda kami. 75% dari anak-anak kecil yang belum paham apa yang terjadi di sana, yang belum paham apa masalah itu. Dan 25 dari ibu-ibu dan dua orang tua kami. Dan yang luka-luka ayah bunda kami sampai saat ini, di dalam 109 hari bombardemen di Gaza Palestina, 70.000 lebih ayah bunda kami. Di antara yang luka-luka ringan sampai luka-luka yang parah sekali. Dan yang luka-luka parah sekali ayah bunda kami, kapan saja bisa menjadi korban, menjadi syuhada. Karena tidak ada obat di Gaza untuk mengobati orang yang lagi sakit atau yang lagi luka-luka ayah bunda kami. Makanya jika ada yang kena bom dan tidak bisa berawat di tempatnya, di rumahnya, maka orang ini dalam waktu dekat bisa menjadi syuhada, menjadi korban. Kenapa tidak ada obat? Karena Zionis Israel la'natullahi alaih tutup kota Gaza di hari pertama sampai hari ini tutup berbatasan Gaza yang gunakan. Saya saja sendiri tidak bisa pulang-pulang ke negara saya, ke kota saya Gaza Palestina. Karena kenapa? Karena Zionis la'natullahi alaih tidak ingin siapapun bisa masuk bantuan atau bisa masuk ke sana menjadi berjuang, menjadi melawan Zionis Israel la'natullahi alaih. Dan ayah bunda kami, jika tutup berbatasan Gaza selama 109 hari, saya akan kasih contoh supaya kalian mengerti dan bisa bayang benar-benar. Coba ayah bunda kami, orang yang lagi tinggal di desa-desa, biasanya setiap minggu atau setiap bulan tergantung kemampuan mereka belanja dari kota, kemudian pulang ke desa. Betul-betul ayah bunda kami. Coba misalkan kita belanja setiap minggu, tetapi minggu ini kita belanja, minggu depan qadarullah hujan deras, kita tidak bisa ke kota, ya, dan banjir, kita tidak bisa keluar dari desa. Apakah kita bisa tahan
dan anak kita bisa tahan 2 minggu apa 3 minggu tidak dapat makan, tidak dapat minum? Apakah ada yang bisa tahan? Pasti ada yang banyak korban. Kalau tidak dosa, pasti dari anak-anak kecil. Betul apa betul ya bunda kami? Itu yang sudah jadi juga di tempat saudara kita di Gaza Palestina. 109 hari sisanya yang ada di Gaza sudah habis karena Gaza tidak punya pabrik ayah bunda kami. Semua makanan, semua minuman dari di luar. Coba bayang, 1 minggu, 2 minggu tutup perbatasan Gaza. Anak kecil ingin minum susu, masih muda tidak bisa makan biasa, ingin minum susu, menangis terus. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, anaknya menjadi sakit. Habis itu mereka cari obat, tidak ada obat juga. Sampai banyak anak-anak kecil menjadi korban. Walaupun tidak kena Rukit Zionis Israel la'anatullah alaih. Ini tujuan Zionis la'anatullah alaih. Ingin habiskan saudara kita di Gaza Palestina. Karena ayah bunda kami sampai saat ini tidak ada di seluruh dunia ini, tidak ada yang berani seperti saudara kita di Gaza Palestina. Tidak ada yang berani di hadap Zionis Israel la'anatullah alaih seperti saudara kita di Gaza Palestina. Padahal mereka cuma sedikit yang menduduk di Gaza Palestina. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berkah kepada tempat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara kita di Gaza Palestina. Dan ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih hilang-hilang, tidak ketemu dengan tubuhnya gara-gara hancur rumahnya atau hancur tempatnya, 10.000 lebih ayah bunda kami sampai saat ini tidak ketemu dengan tubuhnya, dengan jasadnya, masih hilang di bawah untuk rumah. Imam, kenapa tidak angkat jasadnya? Kenapa tidak angkat tubuhnya? Karena ayah bunda kami tidak bisa kerja alat berat untuk angkat batu. Alat untuk angkat batu tidak bisa hidup ayah bunda kami. Karena kenapa? Karena minyak untuk alat tersebut tidak ada juga, sudah habis. Sisa yang ada di Gaza di Palestina sudah habis juga ayah bunda kami. Makanya saudara kita di bawah runtuh rumah berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mereka teriak-teriak, wahai umat Islam, wahai teman saya, wahai keluarga saya, wahai saudara saya masih di bawah runtuh rumah, apakah ada yang bisa membantu saya? Saya lapar sekali, saya harus dingin minum aja. Mereka mendengar suaranya, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Batu lantainya yang sudah jatuh atas mereka berat sekali, tidak bisa angkat. Ini orangnya yang kata Allah lagi selamat. Tetapi banyak ketika ada runtuh rumah gara-gara bom, banyak yang menjadi syuhada. Tetapi ada berapa contoh qadarullah mereka tidak meninggal dari bom Zionis, tetapi mereka meninggal gara-gara tidak ada makan, tidak ada minum. Dia dibawa runtuh seperti di dalam penjara, tidak punya makan, tidak punya minum, sampai dia meninggal dunia. Itulah kondisi Palestina yang bunda kami saat ini di Gaza Palestina. Saudara kita, saudara muslim, saat ini dalam ujian sangat berat ayah bunda kami. Saudara kita tidak punya minum, tidak punya makan, tidak punya listrik, tidak punya air bersih untuk minum, tidak punya internet. Saya saja jarang bisa telefon keluarga saya karena jaringan di sana putus-putus ayah bunda kami. Dan Zionis la'anatullahi alaih membombardir juga tempat jaringan supaya berita-berita tidak keluar dari Palestina, supaya mereka bunuhkan saudara kita dalam hal dan hal diam-diam saja, supaya tidak ada yang tahu kondisi saudara kita di Gaza Palestina, supaya kita di sini bingung apa yang jadi di sana. Kita belum tahu, sikron-sikron aja, liwati aja. Tetapi yang benar-benar ayah bunda kami Zionis la'anatullahi alaih sangat kejam sama saudara kita saat ini di Gaza Palestina.
85% dari tempat saudara kita, rumah saudara kita, tempat sekolah anak kecil, rumah sakit, karena bombardir Zionis Israel Allah, termasuk rumah saya. Kata Allah, berapa minggu lalu Zionis Israel Allah dihancur rumah saya, tempat tinggal keluarga saya. Keluarga saya yang tinggal di rumah tersebut hampir 16 orang yang terbakar. Sudah rumahnya sudah rata. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Cuma ingin hancur kota Gaza. Cuma ingin saudara kita di Gaza Palestina keluar, diusir dari Palestina. Supaya mereka memaksa saudara kita keluar dari tanah suci. Keluar dari tanah Palestina. Supaya tidak ada yang peduli, supaya tidak ada yang berjuang yang melawan Zionis Israel la'anatullahi alaihi. Karena tujuan mereka hancurkan Al-Masjidul Aqsa, kiblat pertama seluruh umat Islam, dan mencuri tanah Palestina. Dan mereka ingin hilangkan segala macam ikon-ikon sejarah dan zaman terdahulu. Karena di Gaza Palestina, ayah bunda kami, ada berapa tempat lebih tua daripada tentang penjajahan Zionis Israel la'anatullahi alaihi. Maka karena itu Zionis hancurkan tempat-tempat tersebut, tempat-tempat sejarah, masjid-masjid yang dari berapa tahun, berapa ratus tahun, sudah hancurkan. Supaya tidak ada alamat, tidak ada ikon lagi yang bisa kita ingat Palestina. Supaya mereka bilang, ini tempat kita. Tempat kita artinya tempat Zionis la'anatullahi alaihi. Inilah kejar Zionis Israel la'anatullahi alaihi. Kepada saudara kita, ayah bunda kami. Ayah bunda kami, saat ini saudara kita hidup dalam ujian sangat berat wallahi. Saat ini sudah termasuk musim dingin. Berapa derajat ayah bunda kami? Sampai 5 derajat. Coba bayangkan ayah bunda kami, kita bangun di tengah malam, kita nyala AC 17, mohon maaf kita bajunya terbuka. Kemudian kita ambil satu botol air dari kulkas. Kemudian kita minum. Atau kita mandi. Bagi satu botol aja. Apakah kita bisa tahan? Dengan AC 17 dan kita mandi pakai air yang dari kulkas. Apakah kita bisa tahan ayah bunda kami? Mungkin ada yang bisa tahan. Tetapi habis itu, tidur di rumah, sakit. Betul-betul ayah bunda kami. Cuma bayar, saudara kita 108 hari, 109 hari termasuk keluarga saya, sampai saat ini mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidur di tenda-tenda, di pinggir jalan. Rumah sakit, mereka kemarin cari rumah sakit, duduk di rumah sakit, pesawat drone CCTV Zionis la'anatullahi alaihi timbak-timbak kepada tempat mereka, supaya mereka usir mereka. Mereka cari tempat lain, mereka bombardir lagi. Mereka pergi ke sini sana, karena bombardir Zionis Israel la'anatullahi alaihi. Termasuk salah satu kakak kandung saya, ketika dia bersama suaminya, sama orang mertua, Zionis Israel la'anatullahi alaihi, bombardir di tempat tinggal mereka, dan menjadi syuhada. Itulah kejam Zionis Israel la'anatullahi alaihi, ayah bunda kami. Dan mungkin sekarang dari ayah bunda kami sudah semangat. Ustaz, saya ingin berangkat ke sana, saya ingin berjuang bersama saudara saya. Saya di sini jauh, gimana caranya untuk membantu mereka? Ayah bunda kami, saat ini kita tidak bisa berangkat ke sana. Tetapi kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu waktu datang Maimunah, salah satu anak dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Maimunah, belum sampai umur 14 atau 15 tahun. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ingin berfatwa kepada Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, saya ingin berfatwa kepada Baitul Maqdis.
Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada anaknya, kepada Maymunah, datanglah ke Masjidil Aqsa dan salat di dalam Masjidil Aqsa. Sesungguhnya bisa salat di dalam Masjidil Aqsa akan mendapat 10,000 kali lipat daripada Masjid Dayyim pahalanya. Kemudian Maymunah bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini seperti hal kita saat ini, wahai Rasulullah, jika saya punya niat berangkat ke sana tapi tidak bisa, seperti kita sekarang. Rasulullah SAW jawab lagi, kirimkan hadiah, kirimkan hadiah, fahdu lahu zaitan yudha'u fi qanadirih, kirimkan hadiah sebagai minyak. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, minyak artinya segala macam bantuan yang kita bisa membantu saudara kita supaya mereka bisa tabah dan bisa tahan dan bisa berjuang dan bisa melawan Zionis Israel la'anatullahi alaih sampai merdeka Palestina dan kembalikan Al-Masjidil Aqsa kepada umatnya. Apa saja ayah bunda kami bisa membantu, bisa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Misalkan ayah bunda kami punya motor, punya mobil, punya sesuatu, punya emas, punya apa saja, bisa jual dan bisa bermanfaat untuk saudara kita di Gaza Palestina, bisa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apa saja menurut ayah bunda kami bisa membantu untuk saudara dan keluarga di Gaza Palestina, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan terima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang bermanfaat untuk umat. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita berbahagia hati-hati orang muslim lain. Coba bayang ayah bunda kami, jika kita support dan membantu saudara kita yang saat ini sangat butuh bantuan kita, saat ini sangat butuh support kita kepada mereka, kita membantu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, mereka pasti akan mendapat bermanfaat dari bantuan ayah bunda kami serta senang dengan hatinya. Makanya ayah bunda kami, saudara kita di sana yang di dalam ujian, saat ini doa mereka mustajab dan makbul dan Allah subhanahu wa ta'ala diterima doa mereka. Karena kenapa? Karena mereka tinggal di tempat suci, tempat berkat, tempat para nabi, tempat para ulama, apalagi saat ini di dalam perang. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan istijabah doa kepada mereka biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengerti dan kita bayan, dan kita bayan apa yang saya sudah sampaikan sesuai hal yang hidup saudara kita saat ini di Gaza Palestina, kita akan menonton salah satu video apa yang terjadi saat ini di Gaza Palestina. Dan ayah bunda kami, video ini tidak sampai 10% dengan hal yang jadi di sana, tetapi ini menjadi contoh saja dengan apa yang terjadi saat ini di tempat saudara kita. Dan mohon izin ayah bunda kami, kita tenang dan fokus dengan video ini supaya kita merasa apa yang saudara kita merasakan saat ini di Gaza Palestina. Kepada timnya, silakan putar videonya. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an.